اللهم صلي وسلم وكرم وعظم وترحم وتحنن على سيدنا مولانا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله Allah pertemukan lagi kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan beriman, dalam keadaan takwa insyaAllah. Dan semua yang kita panjatkan pada hari ini, doa-doa yang kita panjatkan, ibadah yang kita lakukan, insyaAllah diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yaj'aluna minal a'idin al-fa'izin al-maqbulin al-marhumin biridha rabbil alamin. Masih suasana lebaran, masih di bulan Syawal, masih boleh ya saling memaafkan. Kenapa boleh? Sebenarnya saling memaafkan ini tidak hanya khusus di bulan Syawal, kapanpun. Tapi supaya kita mengetahui apa yang kita lakukan itu biasakan dengan ilmu. Apapun yang kita lakukan dengan ilmu. Kalau kita sudah tahu dalilnya, tidak usah repot lagi dengan bantahan orang. Itu aja. Kita tahu ada dalil, kita lakukan. Orang lain setuju, tidak masalah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menuntut keyakinan orang yang kita lakukan, tapi Allah akan menilai keyakinan kita dan itu yang kita lakukan. Seperti pernah kita dengar, oh minal aidin wal faizin, itu enggak ada, Nabi enggak pernah mengucapkan itu. Minal aidin wal faizin katanya. Apa maksudnya? Kalau minal aidin artinya minal aidin, dari sebagian daripada orang-orang yang kembali. Faizin, kita termasuk golongan orang yang beruntung katanya. Itu dalam bahasa Arab ada sesuatu yang mahdhuf, ada yang dibuang. Apa kalimatnya? Allah yaj'aluna minal aidin wal faizin. Allah, semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang aidin, orang yang kembali. Begitu. Wal faizin, dan orang beruntung. Kalimat Allah menjadikan kita dibuang. Bahasa Indonesianya biar gampang, orang-orang mengatakan minal aidin, ini Allah yaj'aluna atau Allah maj'alna minal aidin wal faizin. Itu saja dalilnya. Setelah itu setuju enggak masalah. Ya, karena kita tidak usah sibuk meyakinkan orang, mengajak orang yakin seperti keyakinan kita. Itu, tapi yang tidak boleh menyalahkan. Kalau orang yang tidak mengerti, begitu. Pernah saya sampaikan juga mungkin ya. Ketidaktahuan orang itu bukan dalil. Ada orang mengatakan, saya tidak pernah menemukan dalil bahwa Rasulullah berjabat tangan selesai sholat, misal. Saya enggak ketemu dalilnya. Begitu. Pertanyaannya, ketidaktahuan kita itu bisa jadi dalil tidak? Bisa enggak? Enggak bisa. Loh, bukan saya yang enggak tahu, bahkan guru saya yang S-nya sudah 4 lewat sudah, ya. Sudah alimnya luar biasa, guru saya itu enggak tahu. Enggak pernah menemukan dalil. Bisa jadi dalil enggak? Enggak ya? Enggak. Gurunya guru saya, gitu ya. Itu luar biasa, dia hafal ribuan hadis. 100.000 hadis, berarti apa namanya? Namanya apa kalau sudah 100.000? Hafid. Ya. Hafid, dia enggak pernah ketemu juga. Dia tidak menemukan dalilnya. Ketidaktahuan gurunya guru kamu itu bukan dalil. Jelas ya?
Udah mentoknya ini. Akhirnya bagaimana? Sahabat. Sahabat hidup bersama Nabi mengatakan begini, saya tidak pernah melihat. Misal Rasulullah berjabat tangan selesai sholat. Jadi dalil tidak? Hati-hati. Jadi kan saya naik lagi ke atas guru, gurunya guru saya. Madzhabul arba'ah, naik ke atas lagi tabi'in, naik lagi ke atas lagi sahabat. Ketidaktahuan sahabat, jadi dalil belum? Tidak menjadi dalil. Ya, ketidaktahuan itu al-adam laisa bidalil. Adam artinya tidak tahu. Saya tidak tahu. Tidak tahu itu tidak jadi dalil. Dimengerti ya? Jadi kalau ada orang bilang, guru saya aja, apalagi saya, sekelas kita ini, kenapa itu di masjid kok rame-rame baca doa bersama? Saya enggak pernah menemukan dalilnya. Lah, ente siapa? Hah? Kamu ini siapa? Wong yang tidak tahu sahabat aja tidak bisa jadi dalil. Kok kita mau jadi dalil? Jelas ya? Jadi jangan lakukan itu dengan dalil, dengan ilmu. Ya. Dari sekian, saya nggak akan bahas itunya, bukan? Ya, insya Allah kapan-kapan kalau sudah bebas masker lagi, saya ketemu lagi di sini, insya Allah ya. Begini. Iya benar, para sahabat tidak berjabat tangan selesai sholat. Itu sahabat mengatakan saya nggak pernah melihat Sayyidina Abu Bakar nggak mengatakan semua nggak melihat. Tapi ada sahabat pergi bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah di perjalanan itu sholat asar. Begitu selesai sholat asar, orang-orang berjabat tangan dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Menceritakan bagaimana orang berjabat tangan dengan Rasulullah. Berjabat tangan, kata sahabat yang menceritakan tadi, saya baru masuk Islam, saya pun antri berebut orang akan menyentuh tangan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka semua datang, orang-orang menyentuh, yang bisa bersentuhan langsung dia bersentuhan langsung, yang tidak bisa mengambil dari bekas tangannya, gitu. Jadi kalau misal ada satu orang yang berjabat tangan, kita nggak dapat, kita ambil dari tangan. Itu yang dilakukan sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat tadi, karena dia penasaran, tetap antri dan dia berjabat tangan. Kata beliau, dan aku dapati tangan Rasulullah dingin seperti salju, wangi seperti kasturi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat ini tidak terlalu populer, tapi karena beliau mengatakan musbat, bukan manfi ya, bukan manfi. Kalau manfi tadi tidak ada, saya tidak tahu, tidak jadi dalil. Tapi yang musbat, yang melihat aku berjabat tangan Rasulullah, itu yang jadi dalil. Jelas ya? Maka diambillah, ya boleh-boleh saja, ya nggak usah diingkari. Saya nggak percaya. Saya mau ambil dari banyak sekian para sahabat gak berjabat tangan, saya gak mau jabat tangan. Boleh, gak masalah. Tapi yang mau melakukan ada dalilnya. Begitu. Ya, itu pelajaran pertama. Ketidaktahuan tidak jadi dalil. Ketidaktahuan siapa? Kita, guru kita, imam kita, siapapun tidak tahu tidak menjadi dalil. Yang menjadi dalil ketahuan atau ilmu atau musbat. Al-manfi laisa bidalil, ketidaktahuan tidak jadi dalil, tapi al-musbat itu yang disebut dalil. Ya, jadi kalau ada yang tidak mengerti minal aidin wal faizin, ya itu alasannya saya katakan. Artinya Allahumma ja'alna minal aidin, jadi ada kalimat yang dibuang, ya Allah jadikanlah kami minal aidin wal faizin. Jelas ya? Kemudian berjabat tangan biasa, setiap pulang dari masjid orang-orang berjabat tangan.
Itu sunnah. Kata Rasulullah SAW, tasofahu, berjabat tangan kalian, yudhibul ghilla ankum, supaya tidak ada kotoran di hati. Jadi orang jabat tangan itu kata Rasulullah membersihkan hati. Itu poin pertama. Penting ya. Penting kita tuh kalau lihat orang melotot aja, melirik-melirik gak paham-paham, kenapa orang ini salah atau apa, ajak jabat tangan, selesai nanti. Yudhibul ghilla ankum. Ya. Orang saling curiga, padahal enggak, dia lagi sakit gigi mungkin ya. Kita berasumsi aja, kenapa orang ini melihat terus, ngeliatin saya terus. Kemudian kita, itu kok gak enak wajahnya. Samperin aja, ajak salaman, yudhibul ghilla ankum, nanti akan bersih hati kita. Dalam rangka itu, makanya di bulan Syawal, orang berjabat tangan. Bahkan kenal ataupun tidak kenal, itu berjabat tangan. Ya, supaya yudhibul ghil, ghil itu arti kebencian ya. Kedengkian, kebencian, itu akan gugur. Dalam hadis yang lain disebutkan, apabila dua orang muslim berjabat tangan, begitu, maka gugurlah, rontoklah, begitu. Kedua dosa daripada orang itu, masya Allah, ini baik, ya. Jadi berjabat tangan begini, dan adabnya kita lihat orang itu wajahnya, ya, kita lihat wajahnya. Ya orang salaman begini kayak nggak perlu, itu nggak boleh ya, berjabat tangan. Apa kabar? Baik, itu ibadah. Ya, orang itu menganggap ibadah hanya sholat ibadah sampai masya Allah, ya. Sampai hitam semua kepala kita misalnya. Enggak itu aja, ibadah itu aja bertanya. Kaifa haluka, kalau bahasa Arab, bahasa Indonesia apa kabar? Masya Allah, itu ibadah. Ya. Namanya idkhalus surur. Apa idkhalus surur? Menyenangkan hati orang mukmin. Nanti dalam riwayat disebutkan seorang malam yang paling menakutkan bagi umat, bagi manusia adalah malam pertama dia tidur di dalam tanah. Itu malam paling menakutkan. Gak ada HP, gak ada kasur, gak ada AC. Dia tidur pertama dalam tanah. Kapan itu? Waktu kita pengantin, iya. Waktu kita malam pertama meninggal dunia itu tidur. Biasa di rumah enak, tahu-tahu di kuburan. Katanya malam itu paling menakutkan. Di waktu itu malaikat datang, kemudian menanyai dia. Man, apa pertanyaannya? Man rabbuka, siapa Tuhan? Ya, terus ditanya apa lagi? Pertanyaan gak banyak, gak sampai 10 ya. Bisa kita hafal sekarang. Hafalin semua sampai hafal, tapi gak sholat subuh. Nah, macet nanti di sana. Ya. Jadi ini urusannya bukan cuma hafalan. Ya. Nanti amal itu yang bisa menjawab tadi. Datanglah malaikat, kemudian ditanya, man rabbuka, man nabiyuka, ma imamuka, man ikhwanuka, begitu. Ditanya, dijawab, dijawab, dijawab. Ada seorang yang masuk ke dalam kuburan, lihat dua malaikat mungkar wa nakir tadi menakutkan sekali, dia bingung. Kemudian ternyata di dalam situ ada sosok seorang mendampingi dia, lawyer. Pakai lawyer dia. Man rabbuka? Yang di sini sampingnya bilang Allahu Rabbi. Dijawab Allahu Rabbi. Ditanya lagi. Semua dijawab. Begitu selesai, malaikat tadi pergi. Kemudian orang tadi bertanya, kata ustad-ustad itu sendiri saya di kuburan. Kok ini ada lawyer? Ada pengacara di sini. Man anta? Sekarang dia tanya, siapa kamu ini? Yang mendampingi aku dalam itu tadi, dalam kubur tadi. Kemudian orang tadi mengatakan, ana as-surur alladhi adkhaltahu ala qalbil mu'min atau fi qalbil mu'min. Aku adalah rasa bahagia yang pernah kau masukkan di hati umat Islam. Jadi Allah jadikan, dijelmakan rasa bahagia. Membahagiakan orang itu besar pahalanya.
ya, membahagiakan umat Islam. Jangan ditakut-takutin terus, ya. Umat Islam udah takut ditakut-takutin lagi. Umat Islam lagi bingung cari minyak, ya goreng, ya. Masih ditakut-takut. Oh, ini orang luar biasa. Senangkan hati umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Senangkan yang punya harta dengan hartanya, yang punya kedudukan dengan kedudukannya, yang punya ilmu dengan ilmunya. Ajarkan, ya. Nah, begitu. Nama itu idkhalus surur, menyenangkan hati umat Islam. Jangan lupa, enggak berat kok ini, ya. Enggak berat menyenangkan hati umat Islam. Assalamualaikum, lihat wajahnya, apa kabar, Pak? Baik, sehat, alhamdulillah. Begitu. Ini ketemu orang sekarang umat Islam sama umat Islam, lihat dulu. Ini grup yang mana ini, ya? Kenapa? Kenapa? Kita kok pandai merawat kebencian ini, kenapa? Ya? Kenapa? Hanya beda seragam. Ya? Hanya beda bendera sedikit. Nah, gitu. Hati-hati, ya. Bersaudaralah kepada umat Islam. Orang bersaudara dengan umat Islam itu akan bahagia sampai nanti di akhirat. Doa orang yang ada di Sri Lanka atau ada orang yang ada di Afrika sekalipun itu sampai ke kita. Bayangkan. Kan sama-sama Islam, kan? Dia berdoa. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunilah kami, wa li ikhwanina, dan saudara-saudara kami, alladhina sabaquna bil iman. Wala taj'al fi qulubina ghillan, ini tadi yang disebutkan, ghillan lilladzina amanu. Jangan ada kebencian kepada orang yang beriman. Doa dari Afrika itu, selagi kita beriman, kita akan mendapatkan bagian pengampunan dari Allah, dari orang-orang soleh yang keberadaannya dimanapun. Itu beruntung, ya, kita berteman dengan orang beriman. Tapi kalau tidak beriman, ya sampai di atas ini, 2 meter dari permukaan bumi, dikuburkan 2 meter, udah gak bisa bermanfaat lagi. Saudara sekandung yang tidak beriman, putus, ya. Saudara sekantor, saudara separtai, saudara apapun itu semua gak ada gunanya lagi, ya. Sealma meter gak ada gunanya lagi beriman. Begitu, ya. Maka kita kalau lihat ini sambil diingat-ingat mukanya, Pak. Kalau ketemu orang, oh Bapak itu, oh begini. Ingat-ingat. Nanti di surga, begitu kan? Orang dia kumpul semua. Dalam hadis yang disebutkan, ketika orang yang biasa sholat berjamaah, semua nanti kumpul. Sudah masuk di surga, kemudian dia ditanya. Ya Rob, sudah kumpul semua ini. Oh ternyata fulan, belum ada. Nah. Yang satu belum ada. Di akhirat tidak ada tempat netral. Gak ada. Gak ada. Kalau gak di surga, dia di neraka. Malaikat perintahkan, temanmu kalau gak ada di surga, berarti di tempat yang lain. Di sana gak ada. Gak ada tempat netral. Saya mau netral aja. Gak ada. Ya. Maka masuklah dia, lihat. Dipanggil namanya. Kemudian orang berseru. Ya fulan. Di neraka tapi. Dia mengatakan lebaik. Senang dipanggil oleh suaranya orang surga. Karena di sana ada siksa yang pedih. Senang. Dia panggil. Dilihat. Orang surga melihat orang neraka. Lihat. Gosong. Enggak keciri lagi begitu. Tapi dia ingat suaranya. Dia kembali lagi sedih. Lapor ke Allah. Ya Allah, kami sudah duduk di sini dengan segala kenikmatan. Tapi saya tidak enak, ya Allah, sebelum kau hadirkan temanku yang itu. Ah, gitu. Itu yang bagian ngambil kopi itu, misalnya. Atau bagian, gitu. Walaupun nanti di surga sudah ada pelayan khusus, ya. Tapi oh, ini bagian yang ini, oh ini bagian itu, bapak ini yang itu, Masya Allah. Itu dikumpulkan lagi, ya Allah. Itu nikmatnya bersaudara dengan orang Islam. Ya, jangan mau menebar benci, ya. Caci maki yang seperti saat ini yang kita lakukan, yang dilakukan oleh banyak orang, apalagi kita lihat di medsos itu luar biasa, orang caci maki nggak berhenti-henti, ya. Naudzubillah, nasallallahu alaihi wasallam. Jadi kita bersihkan hati itu, ya.
Ya. Siapa manusia yang paling bersih hatinya? Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling bersih. Bagaimana cara membersihkan? Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai membersihkan hati itu? Begini caranya. Mau bersih hati kita ada beberapa cara. Ya, pertama, Nabi itu kalau memulai sholat subuh pagi itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mau mendengarkan sesuatu yang enggak baik. Berita-berita yang enggak bagus jangan. Jangan pegang HP dulu kalau kira-kira keluar gambar-gambar yang ya yang enggak baik-baik, berita-berita yang keruh-keruh itu. Lihat wajahnya aja udah wah kotor hari ini udah ya. Jangan dilihat. Jangan dilihat yang itu. Kalau kita diajarkan baca apa? Wirdul Latif. Iya. Nah, Wirdul Latif itu membersihkan hati, itu yang diajarkan oleh Nabi. Apa kata Rasulullah? La yuballighuni ahadun minkum an ahadin min ashabi syai'an. Kata Rasulullah pagi-pagi sudah kasih tahu. Jangan ada di antara kalian menceritakan tentang sahabatku. Ya, jangan di antara kalian mengabarkan tentang sahabatku sesuatu yang tidak baik. Fa inni uhibbu an akhruja ilaikum wa ana salimus sadr. Kata Rasulullah, aku ingin keluar menemui kalian dan hatiku itu bersih. Bagaimana supaya bersih? Jangan mendengarkan kabar yang tidak baik. Itu kiat pertama. Ya, hal-hal yang tidak baik kita buang. Itu yang dicontohkan. Kalau tentang memaafkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, memaafkan, coba bayangkan. Apa dari sekian banyak yang pernah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memaafkan kesalahan orang? Seberapa sih? Kalau kita cuma tersinggung dari omongan, dari apa diingat-ingat. Masya Allah, sudah 5 tahun masih diingat-ingat juga. Ya. Dulu pernah menyinggung saya itu, akhirnya mati dia. Loh. Dia enggak menyinggung juga mati. Ya. Ya. Oh, itu gara-gara ngomongin saya sampai mati dia. Enggak ada urusan, mati pasti mati kita. Tapi kita mati minta husnul khatimah. Ya. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Pernah suatu saat diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang membagi-bagikan ghanimah. Ghanimah itu harta rampasan perang. Bagi-bagi Rasulullah. Ada zahab, ada fiddah, ada emas dan perak. Faqasamaha bainas sahabah. Dibagi-bagikan di antara sahabat. Faqama rajulun min ahlil badiyah. Bangun ada orang badui. Bangun berdiri mengatakan begini, ya Muhammad, wahai Muhammad, wallahi la in amarakallahu an ta'dil, demi Allah sesungguhnya Allah itu memerintahkanmu untuk berbuat adil. Fama araka ta'dil, aku tidak melihat bahwa engkau adalah orang yang adil. Kurang ajar gak? Kurang ajar Rasulullah. Rasulullah Nabi ya, yang diturunkan wahyu kepadanya, kata dia berbuatlah adil dan kau tidak adil. Kurang ajar ini buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa bayangkan itu kita diperlakukan di depan orang sampai mati kita ingat-ingat itu. Ya. Saya ditegur orang depan orang, wah kurang ajar. Oh, panjang nih ceritanya, ya. Tapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Faqala. Rasulullah berkata, "Waihak. Faman ya'dilu 'alaika ba'di?" Kata Rasulullah, siapa yang mau lebih adil lagi daripada aku? Aku ini nabi. Gitu ya? Falamma walla, ketika orang tadi pergi, Rasulullah langsung mengatakan, "Panggil-panggil lagi, panggil orang, rudduhu 'alayya." Panggil dengan panggilan yang lembut orang tadi, kembalikan lagi. Allah salim alaihi wa alaihi. Enggak marah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Panggil lagi, kemudian dinasihati.
Suatu saat ada seorang datang kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah sedang membagi-bagikan harta rampasan perang tadi. Kemudian orang tadi mengatakan begini, setelah diberi, "Ya Rasulullah," mengatakan begini, "Ya Rasulullah, berikan aku uang atau harta, harta Allah yang ada padamu." Enggak bilang harta Rasulullah, harta Allah yang ada padamu. Baik, jadi aku berikan, dikasih oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan begini, pertanyaannya kepada Rasulullah, tanya Rasulullah kepada orang tadi, "Apakah aku telah berbuat baik padamu?" Rasulullah bertanya kepada orang yang telah diberi uang tadi. Kata orang tadi, "Tidak ya Rasulullah, belum, basa-basi aja belum kalau segini." Jadi uang yang diberikan tadi dihitung, begitu. Setelah dihitung, orang tadi mengatakan, Rasulullah mengatakan, "Apa aku berbuat baik?" Kata Rasulullah, "Dihitung, belum ya Rasulullah. Kalau segini mah basa-basi juga belum." Itu bahasa kita begitu. Kurang ajar, sahabat marah semua. Kurang ajar ya Rasulullah, aku potong kepala orang itu. Sayyidina Umar mengatakan, "Itu orang kurang ajar." Rasulullah diam, gak apa-apa, biarin dulu. Karena memang sudah habis, gak ada. Karena Rasulullah kalau diminta itu dikasih semuanya. Iya, kalau kita kan teliti carinya. Iya, iya, kalau itu teliti, jangan sampai kena yang merah ini. Ya. Tapi Rasulullah begitu ada yang diminta pasti diberikan semuanya. Karena sudah tidak ada lagi orang tadi di bawah. Lihat nih cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cara Nabi Muhammad mengobati hati para sahabat. Kan marah itu. Ini kurang ajar. Bawa lagi sampai ke rumahnya, dikumpulkan apa yang ada, kemudian diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini hitung sekarang. Rasulullah bertanya, "Aku sudah berbuat baik?" "Sudah, lebih ya Rasulullah." Kalau dikasih banyak dia bilang, "Lebih, luar biasa, ini banyak sekali." Ya, kata Rasulullah, "Ucapanmu ini tidak didengar oleh sahabat-sahabatku. Sahabatku gak tahu ini. Mereka yang ada masih marah, kamu tuh masih ditahu orang yang kurang ajar." Maksudnya begitu, kurang lebih begitu ya. Kan dia gak tahu di peristiwa ini diberikan. Nah, nanti kata Rasulullah, "Aku keluar, kita keluar bersama, nanti aku akan bertanya kepadamu dan jawablah yang jujur." Itu cara Rasulullah mengobati sahabat itu tadi. Bagaimana cara dikeluarkan lagi? Kemudian setelah keluar, Nabi Muhammad SAW bertanya, "Apakah aku telah berbuat baik?" "Iya, baik." Rasulullah bersih hatinya, tapi Rasulullah menginginkan hati orang para sahabat juga bersih seperti bersihnya hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu ni'mal muallim, sebaik-baik guru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah. Kemudian bagaimana kiat lain? Tadi dengan berdoa, ada juga cara membersihkan hati yang diajarkan oleh salaf kita. Kalau sahabat pernah bertanya begini, kata Rasulullah, "Sebentar lagi datang penghuni surga." Ini sebentar lagi ada orang masuk penghuni surga. Menunggu orang kedatangan orang surga tadi. Datang Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhu, radhiyallahu taala anhuma, melihat orang tadi, ini penghuni surga. Maka Abdullah bin Amr bin As suatu saat mendatangi rumah orang tadi, mengatakan, "Wahai fulan, aku sedang punya masalah dengan keluarga aku mau tidur di rumahmu." Padahal Abdullah hanya menginginkan apa? Ini amalannya apa sih ini? Gitu. Kok bisa orangnya masih hidup, sudah ditentukan orang itu masuk surga. Wah, nikmatnya luar biasa itu. Kalau sekarang jangan percaya, Pak. Ya, jangan percaya ada orang, "Saya jamin kamu masuk surga, bayar uang sekian." Nah, kan ada aliran yang aneh-aneh gitu ya. Di orang kita ini kalau dikasih yang lurus-lurus gak seneng. Begitu ketemu yang aneh-aneh, rame orang. Ya. "Na'ibu zamanana wal'aibu fina wa ma li zamanina aibun siwana."
kita bilang zaman edan ini, zaman edan. Bukan, yang edan orangnya, ya. Zamannya enggak edan. Ya. Jadi orang tadi dikatakan dia penghuni surga. Luar biasa. Abdullah bin Amr bin As tidur di rumahnya, ngintip. Apa sih pekerjaannya? Ternyata sahabat tadi dibanding sahabat-sahabat yang lain enggak ada apa-apanya. Dibanding sahabat, kalau dibanding kita jauh ya. Karena zaman sahabat itu enggak tahajud aja, itu begitu kata Imam Hasan Basri, kami pernah menemui zaman gitu ya. Kami ini pernah bertemu dengan zaman yang zaman itu kalau orang tidak tahajud dianggap munafik, coba bayangkan. Yang enggak tahajud itu dianggap munafik zaman itu. Kita ini sholat subuh, bisa sholat subuh udah bagus sudah. Kan begitu? Memang sudah berkurang kan zaman itu. Jadi jangan ada orang mengatakan sayang saya enggak ikut zaman Rasulullah. Sayang saya juga ikut zaman, bisa zaman Rasulullah. Hah? Kita hidup zaman Rasulullah masuk golongan yang mana ini? Suruh sholat malas. Ngeluarin infak pelit. Zaman Rasulullah jadi model yang mana kita ini? Jadi orang munafik nanti. Ya, tapi zaman dulu enggak sholat. Sekarang sudah alhamdulillah. Masya Allah, saya datang ke rumah bapak itu lagi sholat subuh. Masya Allah, baik dia. Jam berapa? Jam 7 lu. Bayarlah sholat juga ya. Masih sholat juga ya. Masih sudah bagus. Begitu. Bahkan Imam Hasan Al-Basri mengatakan, kalau seandainya orang munafik itu diberi ekor oleh Allah. Setiap orang munafik dikasih ekor untuk tanda. Itu niscaya kita akan malu bangun dari majelis kita itu. Karena semua berekor. Begitu. Ya. Karena sifat munafik kan bisa pada setiap orang. Ya. Di antaranya apa? Malas sholat. Ya. Sholat. Tapi malas. Itu munafik. Banyak bohong. Wah udah. Bohong itu kan sudah kayak luar biasa sekarang. Ya. Alhasil dia ringkas cerita. Dia tidur di situ. Didapati sholatnya biasa. Enggak seperti sahabat yang lain. 3 hari dilihat sama aja. Enggak puasa. Ya. Dia enggak ada puasa. Malam tahajud cuma sedikit. Dibanding para sahabat yang lain. Karena kalau sahabat seperti kemarin sudah saya sampaikan. Ada yang sampai ada 1000 rokaat, ada 100 rokaat, ada yang 2 rokaat tapi hatam Quran. Kan begitu ya? Oh, itu sahabat Nabi Muhammad SAW. Akhirnya dia pulang. Saya akhirnya dia ngomong kepada Sohibul Bitri. Pada orang surga ini tadi. Saya ini sebenarnya gak ada masalah dengan keluarga. Saya nginap di sini hanya kepengen tahu ibadahmu. Ibadah kamu tuh biasa-biasa saja gitu ya. Tapi kata Rasulullah, kamu penghuni surga. Ini mukjizat namanya ya. Seperti Abu Lahab divonis penghuni neraka. Setelah turun tabat berapa tahun Abu Lahab mati itu? 10 tahun. Ini mukjizatnya Al-Quran. Tapi Allah sudah vonis dia penghuni neraka. Padahal kalau dia mau membantah kebenaran Al-Quran, dia masuk Islam aja pura-pura misalnya. Bisa kan? Nah, berarti bohong. Dia masuk Islam, misal gitu. Tapi gak bisa, itulah ijaz namanya. Mukjizat Al-Quran. Ya, soalnya di stempel penghuni neraka, dia pasti neraka, matinya neraka. Dan penghuni surga. Maka orang tadi mengatakan, aku dapati amalmu biasa-biasa. Apa sih sebenarnya yang kamu lakukan itu? Kemudian dia mengatakan, kalau memang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, aku ini tidak punya amalan ya seperti yang kau lihat, biasa-biasa. Tapi aku setiap kali mau tidur malam, aku berkataan begini, aku ucapkan ini, ya Allah, kalau ada dari saudaraku umat Islam yang melakukan dosa kepadaku, ghibah, ngomongin hal-hal yang tidak baik tentang aku atau berbuat apapun, aku maafkan. Masya Allah, bisa itu? Hah? Biasanya waktu merenung itu, waktu memupuk dendam, waktu mau tidur ya, orang ngajar. Ngomong begitu sama orang tua. Ya. Oh, itu datang semua yang gak baik. Tapi ini dibersihkan hatinya. Nah, begitu. Nah, sekarang bagaimana tadi kiatnya dengan berdoa dan lain. Di antara doa yang diajarkan oleh salaf kita, ini doanya. Nanti saya kirim kalau gak hafal ya, atau diulang saja.
Waktu sujud, boleh sholat sujud apapun, sholat hajat, sholat tahajud, sholat apapun, kita sujud baca doa ini. Ya Allah, Ya Allah, Ya Ali, Ya Ali, ahsin akibatana fil umuri kulliha, wa ajirna min khizid dunya wa adabil akhirah. Itu, kita baca bersama. Ya Allah, Ya Allah, Ya Ali, Ya Ali, ahsin akibatana fil umuri kulliha, wa ajirna min khizid dunya wa adabil akhirah. Ya, hafal sudah? Nanti saya kirim lagi ya. Nanti saya kirim. Ini doa dibaca satu kali. Mau baca dua kali boleh, mau tiga kali boleh, di waktu sujud. Supaya apa? Supaya hati kita bersih. Ya. Supaya hati kita bersih, ketemu orang Islam senang, ya, melihat orang itu semua baik. Kalau hati yang kotor, mau ngantongin duit berapa aja pasti panas terus. Ya. Duitnya banyak tapi hatinya kotor, lihat orang benci terus, ya. Bahkan sama orang yang lebih miskin pun dia masih marah juga. Nah, ini kan kebalik, ya. Biasa orang miskin marah lihat orang kaya, cemburu ya. Ini enggak. Kalau dari hati yang kotor, hati yang bersih kita baca doa tadi. Juga yang terakhir adalah ciri ini yang penting. Nah, sekarang kita mau ukur. Saya enggak perlu doa itu, hati saya sudah bersih kok. Bisa enggak diukur? Bagaimana caranya kita mengukur hati saya ini bersih atau kotor? Penting. Nah, kan alatnya enggak ada, barometernya enggak ada itu. Ya, alat timbangnya itu enggak ada. Alat timbangnya adalah satu. Pertama, yang pertama adalah tadi. Kita suka enggak pada orang Islam? Itu. Kita suka enggak? Kalau kita suka ya alhamdulillah masih bersih. Yang kedua, patuh tidak kita kepada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jangan bilang itu orang baik, masya Allah, banyak senyum kemana-mana baik, tapi nggak patuh kepada syariat Nabi Muhammad. Diajak begini nggak mau, suruh berjamaah tidak mau, ya, suruh ukhuwah tidak mau, riba ahlan wa sahlan, ya, hasil korupsi ahlan wa sahlan wa marhaban, ya. Uang-uang haram mau, syariat tidak mau. Itu walaupun dia merasa bersih, kotor dia. Nah, jadi itu dua, ya. Jadi satu, benci kepada umat Islam, punya hati kotor kepada umat Islam, berarti kotor hatinya. Yang kedua adalah tidak patuh perintah Allah Subhanahu wa taala, syariat yang manapun. Syariat Nabi Muhammad harus diambil seluruhnya, enggak boleh kita pilah-pilah. Yang ini cocok, ini enggak cocok, enggak bisa. Ya, kita masuk semuanya, kita mudah-mudahan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala hati yang bersih, hati yang patuh, tunduk dengan apa yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syariat-syariatnya kita wajib ikuti, kita wajib ikuti sunnah-sunnahnya semampu-mampunya, sehingga Allah akan bersihkan hati kita, sehingga kita ketemu Allah. Kata katakan, tidak ada manusia yang aman ketemu Allah nanti. Nggak ada. Kita nggak bisa aman pakai baju begini, pakai baju putih, pakai bajunya ulama, nggak aman kita. Ya, kita pakai aksesoris keagamaan ini nggak aman semua. Nanti di akhirat ini nggak aman. Yang aman illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali ada yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat, hati yang bersih. Illa man atallaha biqalbin salim, hati yang bersih. Hati yang bersih yang bagaimana? Tidak ada benci pada umat Islam dan patuh terhadap seluruh perintah agama, syariat Islam, ya, apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hada wal afu minkum. Mungkin cukup itu, ya, mudah-mudahan bisa dimengerti, difahami. Silakan kalau ada pertanyaan atau apa, silakan. Barangkali ada yang mau bertanya, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.
Saya mau nanya, kemarin kita habis mengamalkan Al-Baqarah 183. Yang saya tanyakan Quran Surat Muhammad ayat 7, itu juga sama-sama depannya ya ayyuhal ladzina amanu. Nah ini penerapannya bagaimana, Bib? Begitu banyak ayat ya ayyuhal ladzina amanu di dalam ayat Al-Quran, ada 80 sekian ulama sampaikan, itu penerapannya bagaimana sih? Ketika kurang jelas anunya, gimana? Kemarin kita habis mengamalkan Al-Baqarah 183 dan suci Ramadan, ya ayyuhal ladzina amanu. Kemudian Quran Surat Muhammad ayat 7, ya ayyuhal ladzina amanu juga depannya. Itu bagaimana penerapannya? Kadang ketika banyak orang mukmin juga yang mengamalkan puasa yang secara sungguh-sungguh, tapi ketika Quran Surat Muhammad ayat 7 itu padahal depannya sama gitu, ya ayyuhal ladzina amanu juga. Itu benar orang-orang yang menolong agama Allah, tapi banyak orang yang kadang tidak peduli, tidak ada yang mau dakwah, tidak ada yang mau amar ma'ruf munkar, tidak ada yang mau membela agamanya. Terima kasih. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Semua perintah kalau sudah disebutkan ya ayyuhalladzina amanu, berarti wajib bagi orang-orang yang beriman menggugurkan seperti salawat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiyya ayyuhalladzina amanu. Sallu 'alaihi wa sallimu taslima, itu perintah wajib hukumnya untuk dilaksanakan, ya. Dan orang kalau di Al-Qur'an disebut ya ayyuhalladzina amanu 1, ya ayyuhalladzina amanu 2, ya ayyuhalladzina amanu 3, ya ayyuhalladzina amanu sekian jumlahnya, misal 100, kemudian kita laksanakan atau kita terima, atau ketidakmampuan kita hanya kita melaksanakan sebagian dari itu, ya kita belum sempurna. Keimanan kita belum sempurna. Ya, dan kita berusaha, tidak ada yang sempurna. Yang sempurna adalah imannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan kalau mau mendapatkan, meraih cinta Allah, qul in kuntum tuhibbunallaha. Gimana? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Ikuti aku. Ikuti aku, karena akulah manusia yang paling sempurna dalam beriman kepada Allah. Gitu maksudnya, tapi itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita berusaha, manusia tetap berusaha untuk menjadi manusia yang baik. Wallahu a'lam. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beb mau bertanya tadi tentang membersihkan hati. Nah, kita seringkali memang ketemu apa yang Habib sampaikan tadi, bahwa amalan-amalan kita yang ghairu mahdhah, khususnya misalnya ba'da sholat, kita salaman dan seterusnya, kemudian dikatakan begini dan begitu. Kata Habib kan jangan pikirin, yang penting harus tahu ilmunya. Tetapi kan kita juga seringkali sebaliknya, Beb. Kita juga sering ngomongin, itu kenapa sih aliran yang begitu, kok begini dan begitu? Gitu loh, Beb. Nah ini dibalik nih, Beb. Kira-kira bagaimana, Beb, kita bisa membersihkan supaya kita juga gak begitu, Beb. Karena ada juga pencerahan naik terus terak-terak jelekin juga yang itu juga gitu loh. Kan sama juga, Bib, yang kita katanya mau bersih, kita jelekin juga yang gak cocok sama kita. Nah sebenarnya bagaimana, Bib, kira-kira caranya supaya kita bersihnya kiri kanan juga kita bersih gitu loh, Bib. Berusaha kesana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran menceritakan tentang Fir'aun. Ya. Diceritakan kebaikan atau keburukan? Hah? Keburukan ya? Oh itu kan kafir. Baca ilmu hadis. Ulama itu meriwayatkan hadis begini dan begitu, tapi dia berbohong. Pernah dengar? Pernah dengar gak? Keburukan atau kebaikan itu bohong?
hafalannya gak bagus. Itu keburukan atau kebaikan? Keburukan. Kenapa diceritakan? Kenapa diceritakan? Hifdhon lisyari'ah. Untuk menjaga syariat. Ya. Untuk menjaga syariat. Makanya saya katakan tadi, pakailah ilmu. Ya. Pakai ilmu. Tapi kalau gak pakai ilmu, kita mengatakan begitu itu dikira nanti menjelekkan orang. Nah, itu tadi, ilmunya penting ini. Ilmu yang panjang ilmu itu ya. Kata Imam Syafi'i, a'tini kullaka u'tika ba'di. Berikan semua waktumu untuk aku, untuk ilmu, aku berikan sedikit kamu. Jadi orang yang belajar banyak pun itu dapat dikit. Begitu. Ya. Jadi kalau dalam rangka kita mengatakan, kita gak sebut nama ya. Gak sebut nama ya. Artinya boleh itu diceritakan. Bahkan makanya tadi pakai ilmu. Apa yang diperbolehkan Imam Suyuti menyebutkan 6. Insyaallah tahun depan kita lagi aja. 6 karena 6 ini panjang. Ya. Apa diantaranya? Menyebutkan keburukan orang. Mustaftin. Orang berfatwa. Orang mau menikah. Ada orang datang meminang anak kita atau anak teman kita. Dia tanya, Pak, kamu kenal gak sama laki-laki yang mau meminang itu tadi? Saya tahu dia gak rajin sholat. Saya tahu alirannya gak beres. Itu. Saya tahu suka sesajen orang ini. Kan membahayakan. Kita sampaikan, jangan Pak, itu orang begini. Atau setahu saya orang itu sholatnya gak 5 waktu. Dia cuma setahun sekali. Gitu. Boleh gak? Boleh gak? Wajib. Itu ilmu. Ya, hukumnya wajib. Tapi kalau urusan orang yang lain kita gak boleh. Orang gak ada penting. Khusus dalam tadi. Ya. Kemudian di antara yang diperbolehkan juga tahdzir. Tahdzir itu mengajak orang berhati-hati. Hati-hati dengan paham yang seperti ini, seperti itu. Ya, karena ada zaman Rasulullah SAW. Ya, ada zaman Rasulullah yang disebutkan. Ada orang datang. Ini contoh ini ya. Ada orang datang. Sayyidina Anas mengatakan, ya Rasulullah, ada orang taat, ibadahnya luar biasa, malam tahajud, sholatnya luar biasa. Ini ditulis oleh Abu Yazid Muhammad Alwi Al-Maliki. Ya. Guru, termasuk guru kita bersama di sini ya. Habib Umar Al-Hamid ya. Nah, ini gurunya, guru beliau. Guru kita juga. Menulis kitab hadis ini tadi. Ada orang bercerita, ya Rasulullah, orang itu baik, ibadahnya luar biasa, dipuji di hadapan Rasulullah. Tiba-tiba ketika Sayyidina Anas lagi menceritakan kebaikan orang itu, orangnya datang masuk ke masjid, gitu, masuk ke masjid. Terus para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ini, gitu, ini nih orangnya nih, yang saya sebut-sebut baik tadi, ini orangnya. Rasulullah lihat. Wajahnya, perhatian baik-baik. Begitu dilihat oleh Rasulullah, kata Rasulullah, aku lihat di wajahnya ada guratan iblis. Kata Rasulullah, aku melihat di wajahnya arus suf'ah. Suf'at iblis. Hah? Ada wajah, ada guratan iblis di muka orang itu. Padahal orang-orang bilang, orang-orang apa? Baik. Dibuktikan oleh Nabi Muhammad SAW. Bagaimana orang itu mempunyai guratan iblis di wajahnya. Dipanggil oleh Rasulullah. Sini. Karena kalau ngomong itu aja nanti takut dibilang ghibah nanti. Nanti jelek-jelekin orang Rasulullah. Gak ada ilmunya kan? Panggil. Sini. Apa kata Rasulullah? Rasulullah gak mengatakan kamu mungkin gak. Tapi Rasulullah dengan wahyu, Rasulullah tahu. Apa kata Rasulullah? Tidakkah? Perhatikan baik-baik ini. Tidakkah ketika engkau masuk di majelis ini, engkau merasa dirimu adalah orang yang paling baik? Tidakkah ketika engkau masuk di majelis ini, engkau merasa dirimu adalah orang yang paling baik? Orang tadi tidak mengatakan apa-apa lagi sudah.
hanya mengatakan Allahumma na'am. Iya ya Rasulullah, aku merasa diriku dengan ini ada orang yang terbaik. Rasulullah waktu ngomong itu baik gak kira-kira? Rasulullah waktu ngomongin orang itu mukanya kayak iblis, baik tidak? Dohirnya buat orang yang gak punya ilmu jelek. Setelah kita tahu ilmunya sangat baik, karena Rasulullah mengobati. Begitu ya. Sudah ada bau uduk ya. Sudah ya. Cukup ya. Mudah-mudahan Allah bersihkan hati kita ya. Melangkahlah dengan ilmu. Ya, ilmu itu tidak ada tebingnya. Ilmu itu tidak ada tebingnya. Kita manusia diukur dengan ilmu, diukur dengan syariat. Jangan kita mengukur syariat, salah nanti. Ya, saya kok nggak cocok sama omongan orang itu. Saya nggak cocok sama ini tadi. Jangan. Kita ini siapa? Kita ini bukan alat timbang, tapi kita ditimbang. Wa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radhiya. Mudah-mudahan kita dibersihkan hati kita, dibersihkan akal kita, sehingga kita bersih bisa menerima kebaikan-kebaikan yang bersumber dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ja'alna wa iyyakum minal 'aidin wal faizin maqbulin wal marhumin. Kita doakan siapapun yang pernah mendermakan hartanya untuk masjid ini, mudah-mudahan Allah ampuni dosanya. Mudah-mudahan Allah lipat gandakan pahalanya. Yang sudah meninggal, mudah-mudahan Allah terangkan kuburannya. Allah kabarkan kepada mereka hal-hal yang baik, kegiatan-kegiatan kita yang insya Allah diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Juga anak-anak kita insya Allah dijadikan anak-anak yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dijadikan kita semakin hari semakin cinta, semakin rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insya Allah ditutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Mati dalam keadaan iman. Mati dan lidah kita akan mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah jami'ah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal-'afiyah wal-mu'afata ad-da'imah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkan pada kami yang benar itu benar sehingga kami dapat mengikutinya. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Dan tunjukkan pada kami yang batil itu batil sehingga kami dapat menjauhinya. Wala taj'alhu mubhaman alaina fanattabi'al hawa. Jangan jadikan hak dan batil itu remang-remang sehingga kami mengikuti hawa nafsu kami. Waj'al hawana taba'an lima ja'a bihi habibuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah hawa nafsuku tunduk dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Habib bisa ngisi lagi di lain waktu.